dibaca. Selina, silakan. Oke, berarti hari ini lilin tidak menyala ya. Koreknya ternyata lari, dia kabur. Silakan Selina. Sekarang dibuka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Selina. Lilin kita udah tidak menyala hari ini, tidak apa-apa. Tidak ada korek. Siapa mau minta lagu? Halo. Tidak. Eh, tahu udah tadi udah bikin tanggal yang lain. Yang lainnya? Tidak. Tidak lagi Okta doang dua ya. Okta doang. Bukan sayang, Soleram beda dengan Jimmy Putrai. Coba Okta gimana lagunya? Ingat? Yang mana tangan kanan? Coba diangkat dulu. Tangan kanan. Yang dipakai maem. Pakai maem. Kamu angkat tangannya. Oh, kita punya berapa tangan kanan? Satu. Lima. Pahnya mana tangan kanannya? Yang
ini sayang. Angkat tangan. Tangannya. Ya, itu tangan kanannya, tanya. Coba yang tinggi angkat tangan kanannya. Sekarang tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Kita akan bernyanyi yuk. Siapa tadi yang dapat? Oh, Juna silakan dipimpin. Yang lain. Satu aja ya, itu aja, tinggal satu aja. No. Nanti udah Yunan. Tangan kanan. Oh, dari kalau itu bukan ide dia. Bukan ide dia. Ya, terima kasih Gio. Ada. Bukan Gio. Gio. Oh, Gio. Kalau nyanyi kata lompat gimana sekarang kita? Jongkok. Iya, enggak akan dengar Gio ngomong. Silakan Gio. Gimana kok sok buku banyak katanya? Kata nengkleng ada itu. Katanya gitu melompatnya. Gimana coba melompat di tempat sekarang? 1, 2, 3. Di tempat kok enggak melompat. 1, 2, 3. Kamera tangannya enggak bisa pindah. Gini kamera lompatnya 1, 2, 3. Itu lompat katanya ya? Iya. Oke, sekarang gitu kembali. Ngomong-ngomong tentang lagu, Kak Pena suka sekali biasanya menyanyikan lagu di rumah. Dan waktu Kak Pena kecil, ibu dan bapaknya Kak Pena juga suka nyanyikan lagu. Kalian suka nyanyiin lagu gak? Suka. Ada Cening Putri Ayu. Oh, Cening Putri Ayu. Biasanya itu sebelum kita ngapain kalau dia nyanyiin itu? Senangnya nyanyiin lagu ya? Ya, udah lama kan nyanyiin. Lilin? Lilin. Oh, ngiring. Kita cari ngiring kalau mau kemana? Pulang. Oh, kita mau pulang? Iya. Iya, cepatnya pulang. Iya, ntar dulu. Ngomong-ngomong tentang anak kecil atau bayi, Kak Pena ingat seorang bayi kecil, apakah dia kira-kira suka dinyanyiin lagu ya sama orang tuanya? Suka. Kita dengar bersama yuk. Sekarang kita duduknya di sana. Sini duduk sama Roman yuk. Dengarkan, kalau mendengarkan cerita gimana? Tangan, tangan.
samping, tangan ke depan, duduk dengan manis, manis. Kalau sudah duduk manis, Kavena minta perhatiannya di belakang terutama. Widya bisa dipindah ke sebelahnya Bu Nyoman di sana. Silakan. Putri juga bisa di depan di sini. Silakan. Sana kamu sana. Sama kamu. Iya. Apakah semuanya sudah bisa melihat Kak Pena? Sudah. Stop sekarang, stop. Masih ingat caranya mendengarkan cerita bagaimana? Iya, melupakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak Pena. Berbicara tentang pagi. Ini ada pagi. Kak Pena, iya, sebuah cerita tentang seekor bayi. Seekor bayi? Apa namanya? Kalau bayi? Seorang bayi kecil. Dia bernama Bayi Brain. Siapa namanya? Bayi Brain. Wah, tapi sebelum kakak bernyanyi, Kak Pena ingin lihat Panya dan juga Okta. Apa yang kalian lakukan itu? Bayi Brain ingin tahu. Lagi ngapain? Apakah kalian siap mendengarkan ceritanya? Siap. Siap, silakan. Juna juga silakan, ya. Bayi Brain. Wah. Bayi Brain memakai apa ini ya? Aneh banget. Nah, itu baju astronot. Seorang bayi jadi astronot? Iya. Lain jadi alien. Hah? Jadi alien? Itu turunnya nama Tuhan. Dipakai pampers barunya. Wih, coba lihat. Ibu Brain sedang mengandung. Mereka keluarga Brain. Ada ayah Brain dan ibu Brain. Wih, ketika ibu Brain mengandung, mereka sangat senang dan siap untuk menyambut kelahiran bayinya. Dan ketika ibu Brain mengandung, dia suka sekali membacakan cerita untuk bayinya di dalam kandungan. Cerita tentang siapa? Banyak pokoknya. Cerita-cerita yang dipunyai oleh anak-anak paut. Dan ibu Brain juga suka memutarkan lagu dan musik taruh di kandungannya dia. Jadi bayi Brain ketika berada di dalam kandungan bergerak ikut disco mendengarkan musiknya. Wih, senang sekali. Dan ketika mereka nonton TV dan ada berita, dikencengin suaranya, dibesarin biar bayi Brain yang ada di dalam kandungan bisa mendengar beritanya. Itu berita tentang apa? Wah, ada seorang anak paut sedang melakukan petualangan. Wih, Bayi Brain mendengar, dia senang sekali. Dan tibalah saat dimana Bayi Brain lahir. Ibu Brain dan ayah Brain senang sekali. Mereka menyambut kehadiran Bayi Brain. Wih, mereka menaruhnya di tempat tidur yang sudah disiapkan spesial. Lalu keesokan paginya, ibu Brain turun tangga dan dia mendengar sesuatu yang sangat kencang di ruangan tamu. Apa yang itu anaknya? Wah, lihat, dia mendengar si bayi Brain membaca koran. Bayi Brain membaca koran? Bayi itu. Apakah mungkin? Iya, pernah. Lihat. Bayi Brain membaca koran. Ibu Brain merasa sangat terkejut. Hah? Bayiku membaca koran? Dan ketika ayah Brain memperbaiki motor yang sudah rusak, lihat apa yang dilakukan sama bayi Brain. Dia ikut membantu. Wih, hebat sekali. Bayi Brain itu baja. Dan tiba saatnya si bayi Brain berbicara. Hah? Bayi Brain sudah bisa berbicara? Dan apa yang dia bilang? Ayah, ibu, aku mau pergi ke sekolah. Dia mau ke sekolah. Dan akhirnya benar, ayah dan ibu Brain mengajak si bayi Brain ke sekolah. Lihat, dia mengatakan banyak hal sampai gurunya pun terkejut. Hah? Bayi Brain bisa berbicara dan tahu banyak hal. Dia tahu baju. Betul, dia tahu. Dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diucapkan ibu Brain. 1 + 1, 2.
Iya tahu, hebat sekali. Dan di sore hari, ayah dan ibu Brain mengajak si bayi Brain berjalan-jalan dan menaruhnya di dalam kereta dorong. Senang sekali rasanya. Ya kelenan. Dan setelah 2 minggu berlalu, bayi Brain mulai ingin membantu ayahnya sebagai dokter. Ya, dokter. Dan benar saja, dia mengajak ke rumah sakit untuk memeriksa pasien-pasiennya. Coba lihat. Wih, ayah dan ibunya sangat heran. Kenapa ya bayi Brain bisa sehebat itu? Dan ketika di malam hari, ada yang menelpon bayi Brain. Halo, apakah ini benar bayi Brain? Iya, ini benar bayi Brain. Kami dari satelit luar angkasa. Satelit luar angkasa? Wih, ayah dan ibunya terkejut. Ya, bayi Brain. Ya, ayo, kita punya misi, punya sebuah misi. Apakah kamu mau mengikuti misinya? Kata satelit luar angkasa. Tentu saja, kata bayi Brain. Dan benar saja, keesokan harinya melakukan latihan fisik. Lari, biar aku kuat. Dan dia melakukan latihan dan tiba saatnya bayi Brain untuk pergi ke luar angkasa. Dia bersiap-siap memakai pakaian apa itu? Astronot. Pakaian astronot tuh Dan. Dia memakai pakaian apa tuh Dan? Astronot. Dia siap-siap untuk kemana Krisna? Ke luar angkasa. Dia mau pergi ke bulan di luar angkasa. Ayah dan ibunya merasa sedih, tapi dia sangat senang. Kita ucapkan selamat tinggal ke Baby Brain sebelum dia berangkat. 1, 2, 3. Selamat tinggal Baby Brain. Wih, kita hitung bersama-sama sebelum roketnya meluncur. 1, 2, 3. Bayi Brain langsung turun. Dia mengambang di luar angkasa. Dia melihat ke atas. Ada banyak bintang-bintang dan planet-planet. Tapi kok sepi? Kemudian dia melihat ke bawah. Tinggi. Banyak sekali bintang-bintang juga di bawah. Gelap tapi dan sepi. Tidak ada suara apapun. Dan ketika dia berbicara, satu orang angkasanya susah mendengarkan bayi Brain berkata apa. Coba diulang kembali bayi Brain. Apa katanya? Kalian bisa dengar? Bisa. Kalian bisa dengar? Bisa. Apa katanya kira-kira si bayi Brain? Pelangi mau minta pulang ke pelangi. Pelangi? Dia mau minta turun kita, ke bumi. Dia mau minta turun ke bumi, kenapa? Iya, dia mau cari mamanya. Dia jejah, dia mau cari mamanya. Apakah benar kita lihat bersama-sama ya? Coba. Apa yang dibilang Baby Brain? Aku mau ibu. Di sini sepi, tidak ada siapa-siapa. Ibu. Benar kata Juna. Dia ingin pulang. Sepi sekali di atas, dia pengen pulang. Lalu ibu dan ayah Brain pergi ke satelit dan berkata, ayo cepat, turunkan anakku. Kasihan dia, bawa dia pulang. Dan benar saja, akhirnya si bayi Brain cepat dibawa turun karena dia merasa kesepian. Dan ketika ibu Brain bertemu dengan dia, langsung dia memeluk. Anakku. Akhirnya bayi Brain selesai menangis dan dia sangat senang. Kita lihat. Ibu, aku kesepian di atas. Iya, tidak apa-apa katanya. Iya, akhirnya mereka bisa bertemu. Dan ketika mereka bersama, ibu melakukan apa dia? Memandikan si bayi Brain. Lalu memakaikan baju dan selimut. Dan ayahnya ngajak apa? Ajak main bayi Brain. Iya, akhirnya mereka sangat senang. Wih, dia menidurkannya. Dan tidak lupa juga ibu mengajaknya ngapain? Jalan-jalan. Naik apa ini? Naik kereta dorong. Ya, stroller atau kereta dorong. Tapi di suatu kesempatan si bayi Brain
tetap seminggu sekali pergi kemana dia? Ke dokter. Pergi ke rumah sakit bersama ayahnya membantu dokter untuk memeriksa pasien dan ibunya Ompong. Di sini ibunya Ompong. Begitulah cerita tentang si bayi Bre. Sama-sama. Oke, di sini sekarang masih duduk ya. Ngomong-ngomong, emangnya bayi kalau baru lahir itu mereka sudah bisa apa ya? Apa yang belum bisa apa-apa? Angkat tangan. Apa yang biasanya dilakukan sama bayi? Denita. Oh, belum bisa ngapa-ngapain. Terus apa yang biasanya dia sudah lakukan? Om Putra? Oh, biasanya matanya masih tutup. Terus apa lagi? Juna, ngapain biasanya saat di bayi? Apa yang sudah bisa dia? Belum bisa ngomong. Oh, tapi biasanya ngapain dia? Kalau lapar? Dia nangis, mampu pun. Dia sudah bisa mampu pun sendiri. Oh, enggak. Disuapin. Tapi gimana caranya ngomong dia biar bilang saya lapar? Dia nangis aja. Gimana nangisnya? Coba coba gimana bayi lahir kalau nangis? Oke, terus apa lagi? Siapa lagi yang punya ide? Saya. Yang lain. Teh Putri. Ngapain biasanya lagi bayi selain bisa nangis? Oh, dia pengen cari ibunya juga. Jadi dia nangis lagi. Oh. Belum bisa jalan, tapi bisa ngapain dia bayinya? Malam masih tidur aja dulu. Gimana itu tidurnya? Yang di sana ada punya ide? Apa lagi yang biasanya bayi lakukan? Minum susu. Raju minum susu. Minum susu. Gimana caranya minum susu? Kalau dia mau minum susu gimana caranya? Susu. Oh, udah bisa ngomong. Susu. Oh, dipegang aja dia. Dipegangin sama ibunya. Susunya siapa diminum? Susu sapi apa susu mamanya? Susu mamanya. Nyonya. Oh, nyonya. Dia nyonya. Gininya. Iya. Tangannya. Kenapa? Oh, benar. Dia juga sering gini ya? Jempol dia. Ya, karena belum punya gigi. Dia belum punya gigi. Memang serigala, tapi memang gak tumbuh itu loh. Ya, terus? Masih bayi bisa minum susu botol susu sendiri. Oh, itu benar? Apakah itu benar? Ini seperti itu? Wah, ya, yang lain ada lagi. Terima kasih, Naren. Yang lain ada lagi punya ide? Oh, tadi Fanya, tadi angkat tangan. Apa tadi Fanya? Ngapain biasanya adik bayi? Selain isep tangan, nangis, pengen nyonyo, apa lagi? Pengen bakso? Apa Fanya? Fanya dulu Fanya. Telur. Hah? Oh, bubuk aja dia ya, banyak kerjaannya ya. Oke, sekarang dari Panya sudah di sini. Sekarang yang di belakang Krisna, pindah ke sini, ayo. Duduk. Silakan duduk. Berdiri, Nak. Jalan, pindah. Kita akan membentuk lingkaran lagi. Ayo, Dan. Ayo, yang di sini juga, ayo silakan. Sebelum kita beristirahat. Tadi sudah ada yang berbagi idenya dia ya. Ada yang ngapain tadi? Isep jempol katanya, ada yang nangis aja, ada yang tidur. Apa lagi yang biasanya bayi, seorang bayi lakukan? Siapa yang punya ide? Saya. Selain kamu, yang lain sekarang, yang belum kakak dengar suaranya. Serdim mungkin. Cima, pernah lihat adik bayi? Ya, apa yang biasanya adik bayi lakukan? Dia suka ngapain adik bayi? Bermain. Ya, mainnya kayak gimana itu? Lari-lari? Ngapain biasanya? Oh, suka dengan boneka. Ya, sama susu. Sama nyonya. Ya. Sama pun, sama nangis. Oh, gitu ya? Suka boneka dia ya, adik bayi. Yang lainnya, angkat tangannya. Yang lain, yang di sini coba. Ngapain? Widya. Apa kira-kira, Widya? Main-mainan apa itu? Mainan apa? Tembak-tembakan. No. Dia sayang sekarang. Giliran. Apa? Hah? Main.
mainan apa itu contohnya? Dia tadi sudah bilang boneka. Kalau dari dia sendiri dia main apa di bayinya biasanya? Mainin apa? Hah? Mainan apa itu? Bisa kasih lihat? Itu apa itu? Kronceng kroncengan. Iya ya. Kereta untuk adik bayi dia suka juga naik itu ya. Iya ya. Anak yang suaranya kenceng gitu kan? Iya yang kenceng. Gitu. Apakah dia memainkan sendiri? Enggak. Dia bisa bergerak sendiri. Oh, ditaruh di mana itu biasanya? Biasanya ada lagunya di atasnya dan ah, yang digantung di kereta di tempat tidurnya itu ya. Oh, itu gini. Lagunya biasanya senang sekali. Ada apanya biasanya dia? Ada bonekanya, ada bintang-bintang, lampu. Ya, oke. Okay. Siapa lagi yang punya ide masuk? Ada yang punya? Oh, Pak Anya sekarang lagi apa? Apa lagi? Dia suka berlari-larian? Terus apa? Oh, benar, ayunannya. Ayunannya pakai apa biasanya dia? Apa? Oh, digantung. Bayinya digantung. Ya, ayunannya digantung terus ditaruh sana. Digantung terus didorong-dorong, ditarik juga. Iya, suka dia. Ya. Iya sebentar belum. Kak, ini Gauri ada. Iya Gauri ada apa? Gauri punya ide? Dia jalan-jalan. Biasanya naik apa dia jalan-jalan? Apa? Oh ibunya jalan. Terus bayinya di gimana? Bayinya juga jalan. Udah bisa jalan? Belum. Terus? Oh, digandeng. Oh iya. Helikopter. Wih, gue terlebih kaya dia punya helikopter. Dia aja naik helikopter bayinya. Terakhir Dan, apalagi Dan punya di bayi dia. Biasanya di bayi ngapain dia suka ya? Gimana tadi? HP-ku. Suka merebut HP-nya. Wih, senang dia mak. Pengen lihat ya. Oke. Okay. Apa? Merebut HP-nya Dan suka. Oh pas main HP. Wah. Kalau Raju punya ide? Hah? Kalau Raju apa ide? Ternyata Raju. No. Ide. Kalau punya ide, kasih mobil mobilan. Oh, mau dikasih mobil mobilan? Tak kasih mobil mobilan di 15. Tak kasih mobil mobilan di sini 15. Udah bisa main mobil mobilan adiknya? Adik bayinya? Mainnya sama Raju. Oh Raju yang mainnya? Oh set gitu. Oke. Jadi seperti itu ya adik bayi yang dilakukan suka dilakukan adik bayi ya. Oh betul dia suka. Oh udah mulai suka gigit-gigit gitu ya. Oh. Ya. Dikirain makanan. Apa giginya? Widya punya cerita apa? Karena Widya dulu. Widya punya cerita seperti dia. Coba ceritanya ke temen-temen dong. Ayo. Ini cerita apa? Tentang apa? Tentang bayi juga. Tentang apa? Tentang bayi apa? Tentang apa? Silahkan Widya, coba. Kak Pena dengar tadi asik sekali Widya bercerita dia. Coba cerita apa? Gimana bayi ini? Coba. Temennya yang lain juga. Temen-temen mau dengar kan? Ceritanya Widya seru sepertinya. Coba. Gimana enggak dengar Kakak? Yang lain dengar enggak? Enggak. Apa? Oh, mainan bola, terus dan boneka. Terus? Oh, kalau adiknya nangis dikasih apa katanya? Susu. Tangannya dari susu. Susu formula atau susu nyonyok? Susu formula. Atau ngomong sama siapa, Gio? Hah? Tanya dong. Yang mana? Ini orang Kapena ngomong sama siapa namanya? Oh, nama siapa? Iya. Oh, orang Kapena ngomong sama Widya, Widya nanti ngomong. Terus apa lagi? Shh. Nanti kalau terus gitu dia
susu SGM katanya. Gimana caranya dia ngasih? Pakai gelas? Enggak, pakai dot. Oh, lagi Giup yang menyaup. Kak Pena ngomong sama siapa? Sama Widya. Ya tahan dulu ngomongnya. Dia udah banyak tadi ngomong udah bagus. Apa lagi? Itu aja, oke. Ya, ingat kalau ada yang berbicara, kita gimana caranya? Kita dengarkan. Kalau ada yang ngomong terus diganggu, senang enggak? Enggak. Ya, kita semua udah pinter di sini. Ya. Oke, sekarang siap-siap, duduk yang manis. Ibu ketua mana ibu ketua ini? Ibu ketua. Ibu ketua akan menunjuk siapa yang beristirahat sekarang. Oke, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis. Manis. Ibu ketua silakan.